Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk BN sedia letak calon di Dun Negeri jika ada PRK, Ahmad Zahid. Putrajaya Barisan Nasional BN sedia meletakkan calonnya untuk bertanding di Dewan Undangan Negeri Dun Negeri jika pilihan raya PRK diadakan. Pengerusinya Dato' Sri Ahmad Zahid Hamidi berkata ini kerana BN pada pilihan raya negeri sebelum ini hanya tewas dengan majoriti lebih 800 undi. Untuk BN, kekalahan kita hanya lebih sedikit 800. Kita fikir bahawa kalau ada PRK, maka pastinya kawasan ini kita adalah underdog. Namun kita harus bersedia sekiranya mahkamah memutuskan PRK diadakan. Setakat ini, kesiapsiagaan kita adalah dari segi pengumpulan data-data baru dan juga menggerakkan jentera di peringkat lokaliti, katanya. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas mengadakan pertemuan khas bersama peserta dan penganjur Mid-Season Cup MLBB 2024 Muntun Games Malaysia di pejabatnya hari ini. Speaker Dun Kelantan, Dato' Sri Muhammad Amar Nik Abdullah mengumumkan kerusi Dun Negeri dikosongkan. Susulan itu, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR akan mengadakan mesyuarat khas Pilihan Raya Kecil PRK Dewan Undangan Negeri Dun Negeri pada 28 Jun ini bagi membincangkan pelaksanaan pilihan raya berkenaan. Bagaimanapun, bekas ADUN Negeri Muhammad Azizi Abu Naim akan memfailkan bantahan terhadap keputusan Speaker Dun Kelantan mengosongkan kerusi di sandangnya di mahkamah pada Ahad ini. Mengulas lanjut, Ahmad Zahid yang juga Presiden UMNO berkata, beliau menghormati keputusan dibuat Speaker Dun Kelantan namun menegaskan semua pihak juga perlu menghormati bahawa perkara itu dibawa ke mahkamah. Walaupun pelbagai pandangan dan pendapat daripada penganalisis politik serta pengamal perundangan, kami berpendapat bahawa ia harus diputuskan oleh mahkamah terlebih dahulu. Keputusan mahkamah ini hendaklah dihormati sementara kita menunggu apa yang akan diputuskan oleh mahkamah, katanya. Ditanya sama ada penyandang kerusi itu, Muhammad Azizi wajar diberikan peluang untuk bertanding semula jika PRK diadakan, Ahmad Zahid berkata perkara itu boleh dirundingkan. Saya fikir pendirian kami adalah di mana-mana tempat yang ada PRK, penyandang itu jika datang dari parti komponen dalam kerajaan Madani, kita berikan keutamaan, katanya. BN sedia letak calon di Dun Negeri jika ada PRK, Ahmad Zahid. Putrajaya Barisan Nasional BN sedia meletakkan calonnya untuk bertanding di Dewan Undangan Negeri Dun Negeri jika pilihan raya PRK diadakan. Pengerusinya Dato' Sri Ahmad Zahid Hamidi berkata ini kerana BN pada pilihan raya negeri sebelum ini hanya tewas dengan majoriti lebih 800 undi. Untuk BN, kekalahan kita hanya lebih sedikit 800. Kita fikir bahawa kalau ada PRK, maka pastinya kawasan ini kita adalah underdog. Namun kita harus bersedia sekiranya mahkamah memutuskan PRK diadakan. Setakat ini, kesiapsiagaan kita adalah dari segi pengumpulan data-data baru dan juga menggerakkan jentera di peringkat lokaliti, katanya. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas mengadakan pertemuan khas bersama peserta dan penganjur Mid-Season Cup MLBB 2024 Muntun Games Malaysia di pejabatnya hari ini. Speaker Dun Kelantan, Dato' Sri Muhammad Amar Nik Abdullah mengumumkan kerusi Dun Negeri dikosongkan. Susulan itu, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR akan mengadakan mesyuarat khas Pilihan Raya Kecil PRK Dewan Undangan Negeri Dun Negeri pada 28 Jun ini bagi membincangkan pelaksanaan pilihan raya berkenaan. Bagaimanapun, bekas ADUN Negeri Muhammad Azizi Abu Naim akan memfailkan bantahan terhadap keputusan Speaker Dun Kelantan mengosongkan kerusi di sandangnya di mahkamah pada Ahad ini. Mengulas lanjut, Ahmad Zahid yang juga Presiden UMNO berkata, beliau menghormati keputusan dibuat Speaker Dun Kelantan namun menegaskan semua pihak juga perlu menghormati bahawa perkara itu dibawa ke mahkamah. Walaupun pelbagai pandangan dan pendapat daripada penganalisis politik serta pengamal perundangan, kami berpendapat bahawa ia harus diputuskan oleh mahkamah terlebih dahulu. Keputusan mahkamah ini hendaklah dihormati sementara kita menunggu apa yang akan diputuskan oleh mahkamah, katanya. Ditanya sama ada penyandang kerusi itu, Muhammad Azizi wajar diberikan peluang untuk bertanding semula jika PRK diadakan, Ahmad Zahid berkata perkara itu boleh dirundingkan.
Saya fikir pendirian kami adalah di mana-mana tempat yang ada PRK, penyandang itu jika datang dari parti komponen dalam kerajaan madani, kita berikan keutamaan, katanya. BN sedia letak calon di Dun Negeri jika ada PRK, Ahmad Zahid. Putrajaya Barisan Nasional BN sedia meletakkan calonnya untuk bertanding di Dewan Undangan Negeri Dun Negeri jika pilihan raya PRK diadakan. Pengerusinya Dato' Sri Ahmad Zahid Hamidi berkata ini kerana BN pada pilihan raya negeri sebelum ini hanya tewas dengan majoriti lebih 800 undi. Untuk BN, kekalahan kita hanya lebih sedikit 800. Kita fikir bahawa kalau ada PRK, maka pastinya kawasan ini kita adalah underdog. Namun kita harus bersedia sekiranya mahkamah memutuskan PRK diadakan. Setakat ini, kesiapsiagaan kita adalah dari segi pengumpulan data-data baru dan juga menggerakkan jentera di peringkat lokaliti, katanya. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas mengadakan pertemuan khas bersama peserta dan penganjur Mid-Season Cup MLBB 2024 Muntun Games Malaysia di pejabatnya hari ini. Speaker Dun Kelantan, Dato' Sri Muhammad Amar Nik Abdullah mengumumkan kerusi Dun Negeri dikosongkan. Susulan itu, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR akan mengadakan mesyuarat khas Pilihan Raya Kecil PRK Dewan Undangan Negeri Dun Negeri pada 28 Jun ini bagi membincangkan pelaksanaan pilihan raya berkenaan. Bagaimanapun, bekas Ahdun Negeri Muhammad Azizi Abu Naim akan memfailkan bantahan terhadap keputusan Speaker Dun Kelantan mengosongkan kerusi di sandangnya di mahkamah pada Ahad ini. Mengulas lanjut, Ahmad Zahid yang juga Presiden UMNO berkata, beliau menghormati keputusan dibuat Speaker Dun Kelantan namun menegaskan semua pihak juga perlu menghormati bahawa perkara itu dibawa ke mahkamah. Walaupun pelbagai pandangan dan pendapat daripada penganalisis politik serta pengamal perundangan, kami berpendapat bahawa ia harus diputuskan oleh mahkamah terlebih dahulu. Keputusan mahkamah ini hendaklah dihormati sementara kita menunggu apa yang akan diputuskan oleh mahkamah, katanya. Ditanya sama ada penyandang kerusi itu, Muhammad Azizi wajar diberikan peluang untuk bertanding semula jika PRK diadakan, Ahmad Zahid berkata perkara itu boleh dirundingkan. Saya fikir pendirian kami adalah di mana-mana tempat yang ada PRK, penyandang itu jika datang dari parti komponen dalam kerajaan madani, kita berikan keutamaan, katanya. BN sedia letak calon di Dun Negeri jika ada PRK, Ahmad Zahid. Putrajaya Barisan Nasional BN sedia meletakkan calonnya untuk bertanding di Dewan Undangan Negeri Dun Negeri jika pilihan raya PRK diadakan. Pengerusinya Dato' Sri Ahmad Zahid Hamidi berkata ini kerana BN pada pilihan raya negeri sebelum ini hanya tewas dengan majoriti lebih 800 undi. Untuk BN, kekalahan kita hanya